Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi, Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampau dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Nah, malam ini lanjutan ya pembahasan minggu Betul. yang lalu, Senin yang lalu Betul. ya, menghadapi tantangan tiga ta. Tiga ta itu uh, apa tema besarnya ya? Tema besarnya ya. Kalau malam ini membahas mengenai apa ini? Kalau yang minggu lalu mengenai harta, malam ini mengenai tahta. Wah, tahta ya. Dan minggu depan mengenai wanita. Ha, jadi, ya, jadi sangat menarik ya pembahasannya dalam tiga minggu dari sejak minggu lalu ya. Mm -mm. Jadi kita bicara tahta malam ini ya. Betul. Baik, uh, kita akan langsung saja membaca ayat Silakan. tema kita pada malam hari ini. Itu terdapat di dalam Lukas pasal yang keempat ayat lima sampai yang ketujuh. Lukas empat ayat lima sampai yang ketujuh demikianlah firman Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang ada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan oleh karena kesempatan yang indah. Kami pemirsa yang ada di rumah dan kami yang ada di studio boleh bersekutu, bertemu di dalam program Obsesi Hati pada malam hari ini Tuhan. Kami memohon dan kami percaya Tuhan hadir di tengah program acara pada malam hari ini. Kira pimpin acara ini dari awal hingga akhir, berkati jaringan internet, atau alat-alat yang digunakan di studio agar dapat berjalan, berfungsi dengan baik dan oleh karena pertolongan Tuhan dan kuasa roh kudus Tuhan pembahasan pada malam hari ini agar kiranya boleh menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kami semua yang menyaksikan acara ini dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami secara khusus berkati pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan agar roh uh, kudus Tuhan boleh menyertai mereka sehingga pembahasan ini boleh menjadi manfaat bagi para pemirsa yang ada di rumah. Juga kami doakan para pemirsa Tuhan. Dengan segala pergumulan mereka, biarlah melalui acara ini mereka boleh dikuatkan dan terberkati. Ampuni dosa kami itu banyak Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para pemirsa bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Baik, kita langsung saja menyapa narasumber kita yang yeah. ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu. Shalom, pendeta Shalom. dan ibu. Oh, mungkin Oke. boleh di-unmute ya, dulu. Ya, shalom. Ah, shalom. ah, shalom pendeta dan ibu pendeta. Gimana kabar? Ya, shalom. Gimana kabarnya? Baik, baik saja. Masih shalom. sehat. Puji, puji Tuhan. Tuhan. <laughs> Tetap terlihat segar dan muda ini. Tambah muda kelihatannya ini pendeta dan ibu. Terlebi Puji Tuhan. Terlebih bajunya membawa kecerahan. Puji ya. Tuhan, iya, walaupun di atas 75 tahun. Oh, berkat Tuhan itu semua ya. Dan bajunya juga membawa kecerahan nih pendeta dan ibu nih. Jadi enak ya. ya itu Kita harus cerah setiap hari. Amin. Baik. Baik. Pendeta dan Ibu Pendeta, kami persilahkan untuk membawakan topik pembahasannya yang tentunya sangat menarik. Baik, uh, pemirsa yang berbahagia, kita teruskan akan pembahasan menghadapi godaan tiga ta. Ya, sebab ini banyak mengganggu rumah tangga. Ya, banyak rumah tangga yang hancur oleh sebab tiga ta ini. Ya. Yeah. Jadi uh, sekarang kita masuk kepada tahta. Ya, yeah. nah Uh, kita sudah uh, membaca dibacakan tadi ayat ini yang dibacakan oleh Leo. Uh, Leo tadi, jadi kita tidak baca kembali, tetapi inilah godaan yang telah datang kepada kepada Yesus hmm. ya dikatakan Jikalau engkau menyembah Aku seluruh ini akan menjadi milikmu ya. Jadi uh, dikatakan serta kemuliaan berikan kepadamu segala kuasa setelah kemuliaan. Ini berbicara mengenai masalah kekuasaan ya. Hmm. Nah kalau kita coba lihat ya uh, di Alkitab sendiri pun banyak sekali orang yang punya ambisi kekuasaan ya yang tidak mau turun dari jabatan atau uh, mau terus, menerus. Mau terus menerus pegang jabatan itu atau ya. mencari jabatan ya kita ambil contoh misalnya pengalaman Saul ya, ya kalau kita baca dalam 1 Samuel 20 ayat 30 dan 31 dikatakan lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan katanya kepadanya Anak Sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak itu, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sesungguhnya, selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Kita mati. lihat bagaimana ini Saul ini mertua daripada. Iya. Uh, Daud ya. ya. Kemudian dia marah kepada anaknya yang sampai disebutkan kurang ajar dan sebagainya, ya. Itu kata kita tidak pernah sebut di rumah tangga kita. Ya. So, itu adalah satu kata yang uh, sangat merendahkan nilai diri. Tetapi kenapa? Sebab dia haus kekuasaan, dia mau supaya dia punya kerajaan itu kokoh ya. Ya. terus-menerus. Uh, kemudian ya. kita lihat bagaimana dengan uh, anaknya Daud ya. uh, Absalon Wah, ya. Absalom pun menghendaki akan kekuasaan dan apa yang ter dikatakan dalam Alkitab dalam 2 Samuel 15, ayat 6, 11 ya, dan 10. Cara yang demikianlah diperbuat Absalon kepada semua orang Israel yang, hmm. yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh Raja. Dan demikianlah Absalon mencuri hati orang-orang Israel. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalon telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan Segera sesudah kamu dengar bunyi sangkakala berserulah Absalon sudah menjadi raja di Hebron. Waduh hebat banget. Bagaimana? Ini adalah seorang anak daripada Daud, Daud yang menjadi raja. Ya, Tapi tetapi dia mau ngambil tempat daripada bapaknya ya. Dia mencari akan kekuasaan dan apa yang terjadi, mereka yang haus akan kekuasaan ternyata berakhir hidupnya setelah tragis. Ya. Saul apa yang terjadi? Ya. ya, begitu juga dengan Absalon ya. Sedih. E, sangat menyedihkan. Kemudian apa yang terjadi dengan saudara daripada Absalon Ya, ya. Adonia ya. ya. Kalau kita baca di dalam satu Raja-raja 1 ayat 5 dikatakan lalu Adonia anak hagit meninggikan diri dengan berkata aku ini mau menjadi raja ia melangkahi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya Sangat ambisius, sangat ambisi, dan uh, padahal Tuhan sudah menentukan akan. Artinya, orang tua juga sudah menentukan akan uh, Salomo yang akan jadi raja, tetapi dia mau mendahului. Kemudian, apa yang terjadi? Ia pun berakhir dengan dengan tragis akan uh, kematiannya. Jadi, uh, banyak sekali di dunia ini juga orang yang contoh untuk contoh-contoh uh, daripada orang yang mau coba mencari kekuasaan oleh sebab menjadi di tahta. Yeah. Ya. Uh, misalnya uh, Siapa ini? Aku Tahta tahta Yaitu Sinenat Wong Fajirapadi Adalah istri Kelima Raja Thailand Maha Wajira Longkorn, Yang belum genap 100 hari diangkat menjadi selir Raja dicopot dari statusnya Pada tanggal 2 Agustus 2019 silam Karena diketahui terlalu ambisius Terhadap kekuasaan Dengan terobsesi mau jadi permasyuri Waduh jadi, oleh sebab ambisinya yang besar, maka apa yang terjadi, maka terpaksa uh, dia punya status. Uh, status itu pun dipecat. Iya. Ya. Uh, nah, sekarang kita lihat godaan terasa yang lain, misalnya kita dengar ada Hitler dari Jerman hmm. atau Saddam Hussein dari Irak. Uh, Muhammad Gaddafi dari Libya adalah contoh nyata di zaman modern, di mana para pria. Uh, hebat dan karismatik ya terpaksa jatuh dari kekuasaan atau dari tahta dan mati secara tragis akibat ambisi terhadap kekuasaan itu sendiri dan kita dapatkan contoh demi contoh dari waktu ke waktu misalnya kami pernah tinggal di di Filipina ya waktu itu di bawah Ferdinand Marcos dia juga ambisi kepada kekuasaan dia gunakan apa yang disebut martial law ya kemudian apa yang terjadi dia tetap mempertahankan tetapi berakhir dengan tragis oleh sebab adanya Uh, revolusi ya hmm. baik nah sejarah menunjukkan tidak ada yang, yang kekal. kekal dalam kekuasaan, ya. raja naik dan turun sesuai dengan izin yang diberikan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesempatan. Jangan kita cari-cari, jangan kita menonjolkan diri. Ya. ya, ini kita harus ini kita harus lihat dan kita harus sadar ya. Dan kita dapatkan kekuasaan tidak memberikan kebahagiaan. Ya. 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 Yang pernah paling berkuasa akhirnya jatuh juga. Ya. Ya. Padahal dalam mencari kekuasaan itu banyak yang dikorbankan, termasuk keluarga banyak, anak-anak ya -anak Ya. Uh, misalnya Daud sendiri pun disebutkan dalam Alkitab bahwa dia tidak pernah menegurakan anaknya, dia tidak ada waktu untuk anak-anaknya dan sebagainya kita coba lihat mimpi Nebukadnezar dalam Daniel yang kedua menunjukkan ya. apa yang terjadi ya. oh, biar bagaimanapun dia punya kerajaan itu akan berakhir, tapi hmm. kita tahu sama, sama semua bagaimana dia tidak mau hanya kepala jadi emas, dia bikin semua badan <tuh> jadi emas tapi toh dia akhirnya ya, itu juga. bagaimana juga. dia yang jadi uh, Babylon, ya akhirnya dikalahkan oleh hmm. ya Medo-Persia dikalahkan lagi oleh Yunani, dikalah, Yunani dikalahkan oleh Roma Roma pun terpecah menjadi 10 negara kalau begitu kita dapatkan bahwa tidak ada satu kekuasaan yang kekal ya. ya dan inilah yang kita dapatkan di dalam tulisan Alkitab dalam 2 Samuel 12 ayat 7 dan 8 Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda dan seandainya itu belum cukup tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Jadi ini Tuhan yang mengatakan, aku yang memberikan. Jangan kita coba-coba cari takhta. Ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan gak akan naik pangkat. Jadi Tuhan yang memberikan kesempatan ini ya. Dan bahkan kalau perlu akan ditambahkan lagi itu dikatakan kepada Daud tetapi ternyata Daud menyeleweng makanya di, dia uh, dia ditemplak uh, oleh nabi natan ya ya, ya. Uh, itu hal yang uh, yang kita harus ingat. Jadi Tuhan adalah sumber kekuasaan. Ini yang kita harus ingat. Oke. Okay? Ya. Apa yang dikatakan dalam satu Tawarih 29 ayat 11 dan 12? Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala galanya sebagai kepala sebab kekayaan dan kemudian berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala galanya dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokokkan segala galanya jadi jangan kita coba-coba cari kekuasaan cari takhta, jadi cari posisi. Tuhan yang mempercayakan yeah. ya Tuhan yang mempercayakan baik. Nah, kalau begitu kita lihat ya bahwa Allah adalah sumber kuasa ya. Hmm. Berbagai bagian perjanjian lama menceritakan bahwa Allah memberikan kuasanya kepada mereka yang lemah. Ya. Oke. Okay? Misalnya Yesaya 40-29. Ia ya, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kemudian Masmur 68-35. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah. Jadi Tuhan yang memberikan kekuasaan dan kekuatan. Apa yang dikatakan dalam 1 Samuel 2 10? Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Jadi... Uh, kita dapatkan bahwa kenapa saat seorang raja itu bisa kuat oleh saat Tuhan yang memberikan kesempatan ini kepada orang tersebut, ya? ya. dan pada saat itulah dia pun diuji apakah dia mempertahankan penurutannya kepada Tuhan atau tidak, kita ambil contoh lagi, ayat yang diberikan oleh Daniel 4 ayat 17 yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan Tuhan lihat yang sangat humble Tuhan akan angkat naik ke atas seperti Daud dia yeah. seorang gembala iya yeah. gembala domba-domba <laughs> yeah. tapi diangkat kemudian Yusuf seorang yeah. Uh, yeah. apa yeah. seorang prisoner uh, orang pesakitan, pesakitan. Yeah. dia diangkat jadi perdana menteri yeah. jadi itu adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan, oke. Okay. Tuhan memberikan kuasa dalam hal ini adalah untuk pengabaran Injil. Kita coba lihat ya, kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan mereka menjadi pelayan Injil. Kita ya. lihat dalam Efesus 3 ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi dengan kuasa Allah Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mengabarkan Hai. dan bekerja dan sebagainya. Ya. Misalnya kita pun bisa mempunyai kuasa di dalam kelemahan. Apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasih karunia-Ku bagimu sebab justru dalam kemelamahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna sebab itu terlebih suka Aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku jadi memang jangan kita sudah memang sudah lemah diangkat jadi tinggi kemudian kita sombong-sombong lagi sebab kelemahan itu Tuhan akan kuatkan jadi Tuhan sumbernya adalah Tuhan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita dan kita mau sampaikan kepada pemirsa sekalian, orang Kristen tidak perlu cari kehidupan. Ya, <laughs> Kenapa perlu. orang percaya mempunyai banyak uh, alasan untuk bersuka cita? ya Alkitab mengajar bahwa kuasa Kristus telah melengkapi kita guna hidup secara kudus dalam dunia berdosa ini. Dan apa ini kata dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi menurut dia, kita dipanggil oleh kuasanya yaitu Uh, kuasa keselamatan dan kalau kita mempunyai keselamatan maka itu adalah sesuatu perkara yang sangat powerful ya kuasa untuk mengubah diri kita sendiri dan juga di uh, satu hal yang dapat dibagikan kepada orang hmm. lain ya kenapa kita harus menghindari mencari kuasa. Ya, sadari bahwa dunia ini, dunia ini sementara, pendek saja. Orang hidup paling-paling ya 70 tahun kata Alkitab, kalau lebih dari itu sudah sudah 80, 80 ya. sudah itu ya. penderitaan dan terus. Ya. Jadi, jadi pendek saja. Uh, jadi hidup sementara dan kekuasaan itu juga adalah sesuatu hal yang bersifat sementara, sementara. ya. Kita tidak perlu mengejar-ngejar kalau misalnya Tuhan kendaki kita mendapatkan kekuasaan, Tuhan, Tuhan akan pulsayakan. Tuhan <laughs> Tuhan akan ya. panggil. Ya. Sadarilah bahwa dunia ini apa melenakan ya. Jadi banyak orang yang mau mencari waduh kalau saya punya kuasa saya dapat bisa buat ini bisa buat itu dan sebagainya ya dengan kata wah saya bisa menolong orang lain tetapi tiba-tiba punya kekuasaan oh dia lupa lupa <laughs> semua dia malahan diktator uh, jadi. Jadi, dan sadarilah dunia itu menipu. Ya, jadi berbagai macam keinginan-keinginan uh, tersebut kelihatannya itu adalah satu perkara yang baik, ternyata membawa sesuatu kerugian dan banyak rumah tangga yang hancur oleh sebab ini, ya. oleh sebab untuk mendapatkan kekuasaan maka uh, menjatuhkan keluarga, orang lainnya ya, menjatuhkan orang lain dan juga keluarga di, di, di uh, dilalaikan. Mm -hmm. ya. Baik, janganlah mengorbankan etika ya dan kebahagiaan rumah tangga ya. Hmm. Jadi banyak orang eh, lupa kepada etika ya. Pokoknya Uh, yaitu mencari kuasa dengan menjatuhkan orang lain, yeah. ya. very, very. Uh, dan betapa sering, ya tanpa terasa kita, uh, kita terlibat di dalam nepotisme. Yeah. <laughs> <laughs> yaitu memikirkan akan keluarga dan sebagainya, itu adalah sesuatu perkara yang melanggar etika dan yeah. kelihatan betul berhasil, tetapi orang menjadi uh, pengaruhnya itu menjadi kurang, oleh yeah. sebab dilihat sudah melanggar suatu etika. Ya. Yeah. Terus mendingan carilah kebahagiaan yang hakim. Jadi, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan, kebahagiaan yang tulen, yaitu kebahagia, kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan kedudukan, bukan kebahagiaan mendapat kuasa. Itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Itu adalah sesuatu yang bersifat sementara. ya Dunia ini akan lenyap, perbanyak mendengar kajian ceramah tentang hakiki. Dunia ya, yang boleh menumbuhkan kita. Mempunyai kebijaksanaan ya tidak perlu harus ada suatu kedudukan untuk bijaksana yeah. ya. dan itu hal yang yang penting kita ingat nah. dan jawab Yesus terhadap ambisi murid -muridnya. murid murid-murid juga ingin ya yeah. duduk di sebelah wow. kiri kanan Yesus dan pikirnya Yesus kan jadi raja ya. Yeah. mereka cari kuasa dan apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat timbul pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa terbesar di antara mereka ya ya yeah. yeah. lalu kita lihat di dalam Markus 9 ayat 36 sampai 38 maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk dan berkata, "Barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, Ia menyambut Aku, dan barang siapa menyambut Aku, bukan Aku ini sambutnya, tapi Dia yang mengutus Aku." Jadi siapa yang menyambut dia ya, anak ini ya jadi kita harus belajar Humble, menjadi seperti anak-anak ya anak-anak ya. yang uh, dia tulus. mana tidak pikirkan akan kuasa Osa. tetapi ha. ya tulus ya mendengar kepada orang tua dan sebagainya oke okay. ya. baik jadi dengan pembahasan ini kita boleh menarik kesimpulan sebagai berikut banyak yang mencari kedudukan apakah dalam pekerjaan pemerintahan dalam organisasi kerohanian pokoknya main kotor supaya naik ke atas termasuk dalam pemilihan-pemilihan yeah, yeah, ya dan yeah. menggunakan segala uh, macam uh, bribery suap ya yeah, 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 yeah. suara itu di dibeli dan sebagainya ya, ya kemudian ya dipikirkan oleh siapa Kalau sudah dapatkan kekuasaan maka akan bisa mempunyai banyak sekali hak hak istimewa ya, ya. Kami, banyak ini terjadi ya. bisa terjadi dalam organisasi, organisasi juga saya enggak pernah lupa ada orang yang bilang berapa itu kuntaraf sogoknya sampai jadi kerja di General Conference 20 tahun Masa begitu Tuhan yang percayakan Tuhan yang panggil Gak ada main sogo sogo Ya pokoknya Kalau Tuhan mau kita tetap melayani Tuhan akan panggil Kalau enggak Tuhan akan kasih orang yang lain Kedudukan adalah satu kesempatan Untuk Pelayanan Iya Sebab Kalau Tuhan lihat si bahwa seorang itu Mempunyai kesempatan Bisa mempunyai potensi Untuk memberikan pelayanan Yang lebih luas Maka Tuhan akan memberikan Kesempatan ini Oke okay. nah. Jadi itu bukan Oleh sebab ambisi diri ya. Tetapi oleh sebab Kepercayaan yang Tuhan berikan Iya Kedudukan adalah bersifat sementara Sesuai dengan kepercayaan yang diberikan Jadi Kita tidak mungkin Akan duduk Sampai seterus-terusnya nggak mungkin sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Wah, itu mah namanya kepingin untuk dihormati ya. Jadi, sudah kalau sudah waktunya ya. kita harus selalu siap, siap untuk, untuk ya, ya. mundur dan sebagainya. Ya. Sangat penting untuk memberikan kedudukan kepada penerus bila waktu kita berakhir Terakhir. ya. Jadi, ya. kita harus selalu menyiapkan akan pengganti-pengganti uh, ya. dan sebagainya. Kita ya. lakukan training supaya ya. kalau kita pergi, kita tidak mempunyai pekerjaan yang Habis musnah. Orang senang Tetapi bisa diteruskan, diteruskan ada penerus yeah. dan sebagainya. Tapi ada orang yang katakan, Wow oh, senang coba saya sudah nggak ada jatuh itu, nggak ada apa-apanya, semua rusaknya." Itu adalah kesombongan. Tapi kalau kita mentrain orang, mendidik orang supaya kalau kita keluar dari jabatan itu ada orang lain yang bisa meneruskan, itu baru bilang the real leader. Kemudian yeah. hindarkan mempertahankan duduk-dudukan yeah. yeah. Jadi kita pikirkan bagaimana untuk pelayanan yang lebih baik yeah. ya dan sering generasi muda mempunyai kesanggupan yang lebih besar yeah. kita harus percayakan ini kepada yeah. mereka. Yeah. Baik, jadi dalam setiap keluarga ingat suami istri ya sementara sibuk dalam pekerjaan dan sebagainya Jangan sampai terlalu ambisi dalam mencari kedudukan yang akhirnya mengorbankan akan keluarga. Itulah yang kami dapat sampaikan dan kita akan lihat pada sesi berikutnya. Baik, terima kasih Oke. banyak untuk penjabarannya ya. Itu yang penting. Materinya poinnya. sangat penting. Poinnya adalah jangan suami istri yang bekerja karena ingin mengejar kedudukan. Harta. Keluarga terbeng, terbengkalai ya. betul. Ya. betul. Tahta itu ya. ya. Mantap. Dan Bang. tadi diingatkan berkali-kali bahwa uh, kedudukan itu hanya sementara, tidak ada yang kekal. Betul, gitu betul, kan? betul. Tidak ada Dan yang Dan itu aja. semua adalah pemberian Tuhan. Itu kuncinya kita harus pemberian menyadari Tuhan. hal itu ya. Betul. Kalau kita menyadari kalau itu pemberian Tuhan, kalaupun kita hilang kekuasaan itu ya kita. Aku itu kan pemberian yeah. dari Tuhan. Tuhan lakukan karena aku, Bukan karena gitu ya. betul. Yeah. <laughs> Baik, kita akan melanjutkan ke seksi berikutnya. Tapi kita ikuti yang satu ini. Tahukah Anda ada tiga tokoh Alkitab yang memiliki integritas tinggi? Integritas seseorang erat, katanya, menjadi jati diri yang sejati. Seluruh aspek kehidupannya, baik yang internal maupun eksternal, berjalan dengan harmonis tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya. Integritas menjadi gambaran hidup orang percaya yang tercermin dari sikap sehari-harinya. Entah saat berada di tempat umum maupun saat sendirian, lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang punya integritas? Mari belajar dari ketiga tokoh Alkitab berikut yang menjunjung tinggi nilai integritas dalam kehidupan mereka. Yang pertama, Yusuf, integritas berarti kejujuran. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Berkat integritasnya, Yusuf dipercaya tuannya untuk mengurus rumah dan asetnya. Dengan kekuasaan yang besar itu, Yusuf punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang. Namun, karena rasa hormatnya kepada Tuhan, ia menolak diajak bersinah oleh istri majikannya dan memilih lari, bahkan menerima resiko difitnah dan dipenjara. Kedua, Daniel Integritas berarti komitmen. Daniel 6 Posisi Daniel sebagai pejabat tinggi di kerajaan media Persia membuat banyak pejabat lain iri dan tidak senang. Untuk menjatuhkan Daniel, mereka mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan perintah terkait larangan ibadah kepada siapapun, kecuali Raja. Daniel 6 ayat 4-7 Namun Daniel merupakan sosok yang memiliki integritas. Ia ya, teguh memegang komitmennya dalam doa dan untuk tidak menyembah berhala. Bahkan dimasukkan ke gua singa pun tak dapat menggoyahkan hati dan imannya kepada Allah. Ketiga, Habakuk. Integritas berarti tanggung jawab. Habakuk 1 ayat 3. Habakuk dikenal sebagai nabi yang memiliki integritas dalam kepemimpinan. Situasi sulit yang dihadapinya seperti penindasan, ketidakadilan dan kekerasan tidak membuat ia meninggalkan Allah. Habakuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang benar. Itu dia ketiga tokoh Alkitab yang menjunjung tinggi nilai integritas yang bisa kita pelajari di tengah banyaknya kepalsuan dan kepura-puraan dunia ini. Kita sebenarnya sudah memiliki fondasi yang benar, yaitu Tuhan. Jadi, pandangkanlah hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian, integritas kita dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang mungkin belum mengenal Tuhan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di Tauka Anda selanjutnya. Kembali lagi di program Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang berikutnya yaitu ya. Kita bertanya kepada koresponden yang ada di, betul, di lapangan lah kita bilang ya betul. Ya gini ada vlog spot ya Dan ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada uh, responden kita yang ada di uh, lapangan ya Nah pertanyaan pertama itu adalah Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata kekuasaan? Nah kita dengarkan komentar mereka, kita ikuti video satu ini Hmm, kekuasaan itu berarti kayak privilege khusus gitu ya, yang nggak banyak orang bisa dapat atau mengakses. Uh, yang terlintas dari pikiran saya tentang kekuasaan itu yaitu orang yang memiliki banyak uang, kalau dari saya. Menurut saya kekuasaan itu adalah kekuatan untuk mengatur segala hal yang ada di sekitar kita, entah itu dalam konteks politik, entah itu dalam konteks keluar kekeluargaan atau bahkan dalam konteks kemasyarakatan. Kekuasaan itu biasanya nggak semua orang punya ya. Pa, 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 pa. Oke, bagus-bagus jawabannya ya. Memang, iya betul, beragam. Ya, memang kekuasaan itu seharusnya kalau bahasa sekarang itu amanah sebenarnya, ya tanggung jawab yang diberikan oleh di dalam hal ini mungkin rakyat kepada presiden, ya diberikan pemilik perusahaan kepada seseorang untuk memimpin perusahaan itu amanah sebenarnya ya. Bukan, pemimpin, ya untuk menjadi gitu. seorang pemimpin ya. Jadi memang benar dan memang benar juga bahwa kekuasaan itu nggak semua orang bisa mungkin bukan bisa kalau mendapat mendapat kesempatan iya, ya betul. <laughs> jadi jadi bisa sih mungkin harusnya. orang mungkin mungkin bisa ya. jadi tapi mendapatkan kesempatan itu iya, nah, tidak semua orang, orang bisa. bisa baik kita masuk ke pertanyaan kedua menurut anda apa godaan terbesar yang mungkin dihadapi seseorang yang memiliki kekuasaan kita ikuti vlogspot berikut ini ah. Apa, apa. Godaan terbesar itu, kita gunain kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan itu untuk melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum. Godaan terbesar orang yang punya kekuasaan itu biasanya lebih sering melakukan pelanggaran karena dia punya kuasa. Jadi dia punya backingan dari orang-orang dan kuasanya gitu. E, menurut saya godaan terbesar ketika orang memiliki suatu atau sebuah kekuasaan itu adalah e, dapat bertindak e, sewenang-wenang atau seenak dirinya aja seperti itu. Biasanya penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Ah, Okay. baik terima kasih untuk jawaban jawabannya ya bagus bagus banget per, ya. uh, apa jawaban jawaban ya, mereka sebenarnya satu kata kuncinya dari semua yang disebutkan sahabat sahabat kita responden tadi adalah sombong sih ya. pada waktu seorang mendapat kekuasaan dia jadi sombong sehingga dia apa lupa diri ya sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaannya dia betul bahkan menindas orang yang lebih lemah nah, itu kan kalau dia sombong memperkaya ya. diri memperkaya semuanya diri sendiri selfish ya. Selfish, nah itu memang kata kuncinya. Ya, baik. Ya, pertanyaan berikut: jika Anda diberi kekuasaan besar, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan dan bagaimana Anda memastikan tidak terjebak dalam godaan kekuasaan? Oh, pertanyaan bagus. Ini kita ikuti video yang satu ini. Sih, mungkin akan membuat segalanya lebih transparan, gitu ya. Apalagi kalau urusan yang sama kekuasaannya, misal kayak dana gitu, nanti kita beberin aja langsung. Biar orang bisa menilai sendiri gimana uh, untuk tidak terjebak. Itu balik lagi ke prinsip orangnya sih, Kak. Jadi, kalau misalkan orangnya emang dasarnya jujur ya, pasti akan memegang prinsip orang tersebut, gitu. Oke, okay. uh, karena saya adalah seorang masyarakat biasa mungkin ya dan ketika saya mempunyai kekuasaan atau kekuatan untuk mengatur segalanya dan cara untuk supaya tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak mengenakan mungkin saya akan berkumpul dengan orang-orang bijak kemudian saya akan e, bertanya begitu bagaimana cara supaya saya tidak terjerumus dalam e, kesewenang-wenangan mungkin seperti itu Uh, pertama berpegang teguh sama pendirian ya. Oke baik terima kasih jawabannya. Kalau Mama sendiri diberikan pertanyaan ini kalau dapat kekuasaan besar langkah pertama loh langkah pertama apa yang akan dilakukan supaya nggak terjebak? Berdoa okay. mengandalkan Tuhan. Amin. Karena pasti godaan dan segala macam itu banyak dan, dan jadi memang selfish itu pasti akan muncul gitu ya tapi ya nggak berdoa harus bergantung sama Tuhan jadi memang sepertinya jawaban kita ini klise ya tetapi sebenarnya memang Betul. itu jawabannya pada saat Tuhan izinkan kita mendapatkan satu kekuasaan ya harus kembali kepada siapa yang memberi kita kekuasaan itu ya Tuhan mm -hmm. Mm -hmm. Kok saya yakin ya kalau kita memikirkan bahwa ini semua apa, amanah dari Tuhan, saya harus Kok kayaknya harusnya berjalan sesuai dengan track yang yang sebenarnya ya. Jadi ya kembali, memang jawabannya sepertinya agak klise. Ya kita belajar dari Daniel dan Yusuf aja. ya Pada saat itu mereka selalu ingat Tuhan. Ya nah, memang ini, nggak ada yang lain. Kalau kita ingat Tuhan, nggak akan ada penyimpangan ya. Atau ada tanggapan dari pendeta dan ibu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada responden kita. Silahkan pendeta dan ibu nah itu poin yang sangat penting sekali pada saat mendapatkan kesempatan maka yang pertama adalah berdoa ya, ya. dan itulah yang telah dibuat oleh Raja Salomo ya hmm. dia berdoa dan dia berdoa untuk mendapatkan kebijaksanaan hmm. ya Uh, dan oleh dia berdoa untuk mendapatkan kebijaksanaan, maka Tuhan juga memberkati dia dengan berbagai macam kelimpahan berkat yang lain. Hmm. Jadi, kita perlu berdoa untuk mendapatkan kebijaksanaan, kemudian kita harus ingat apa yang menjadi tujuan, kenapa kita mendapatkan kepercayaan tersebut. Ya, kebijaksanaan uh, uh, untuk mengerti akan kedudukan kita sesuai dengan tujuannya Jadi kalau misalnya itu adalah untuk kesejahteraan umum atau untuk pekerjaan Tuhan Maka kita perlu kebijaksanaan untuk melaksanakan akan pekerjaan itu Itu berasal daripada Tuhan Kemudian jangan pernah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri pribadi ya so, adanya kuasa <laughs> bisa saja ada kepercayaan saya pernah dipercayakan itu uang uh, yang sangat uh, banyak Besar. sekali ya hmm. anggaran daripada dari daripada departemen itu satu anggaran yang sangat tinggi ya hmm. uh, namun ya kita harus bijaksana tetap memiliki integritas dan tidak pernah menggunakan akan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Hmm. Itu selfish, namanya menggunakan sebab ingat, semua itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang menempatkan kita ke kedudukan itu, dan biarlah sama seperti Fritti katakan, "Berdoa dulu supaya Tuhan memberikan hikmat." Bagaimana caranya kita bisa menggunakan posisi kita untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya? Amin. <tuh> Terima kasih banyak, betul. Memang semuanya dialaskan Tuhan. Ini ya, semua aja. Tuhan. Memang Tuhan. harus begitu ya. Betul. <laughs> ya Betul. Kita harus terima kasih juga kepada ya. responden kita yang telah memberikan uh, komentar-komentarnya ya. Terima kasih banyak kepada bagus -bagus para responden. bagus komentarnya. Terima yeah. kasih. Yeah. Baik, kita akan mengikuti yang satu ini sebelum kita mengikuti uh, segmen berikutnya. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen ketiga yaitu menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang telah masuk ke redaksi Obsesi Hati. Pertanyaan pertama dari Juanita. Kenapa orang yang berkuasa itu selalu yang mempunyai uang banyak? Kesannya seperti orang-orang kecil yang harus menurut kepada orang yang berkuasa? Nah, kami persilahkan pendeta dan ibu untuk menjawabnya. Oke, okay. jadi orang-orang berkuasa ya itu kelihatan punya banyak uang, tetapi belum tentu itu uangnya. Nah. Hmm, ya. Jadi kalau seandainya, iya, eh, misalnya seorang menteri kan eh, berkuasa, toh dia mempunyai anggaran yang sangat besar untuk dia punya departemen. Jadi banyak uangnya, tetapi ya Uh, bukan uang, dia <laughs> hmm. itu satu yang berikut ya. Dia bisa mengatur akan anggaran itu sesuai dengan uh, beberapa kemungkinan ya. Apakah itu adalah untuk memajukan akan departemen kemudian misalnya itu uh, untuk uh, kita lah misalnya Menteri Pertanian untuk memajukan pertanian apakah itu di dalam buat uh, pupuk artinya uh, memberikan subsidi pupuk dan sebagainya ya atau berbagai macam penelitian di dalam pe, dalam uh, pertanian itu bisa sebab dia mempunyai kuasa oke okay? nah. Apakah itu yang dibuat, tetapi bisa juga untuk memikirkan, misalnya, untuk kepentingan diri pribadi, ya, diambil uangnya, ya, jadi ambil sebagian, ya, <laughs> jadi, oleh saat mengambil sebagian daripada uang ini, jadi kelihatan punya banyak, banyak uang. uang ya jadi uh, itu adalah kemungkinan yang uh, yang berikut ya jadi kelihatan banyak uang ya tetapi oleh sebab mungkin tidak memiliki integritas ya hmm. tetapi saat yang sama kadang-kadang orang oleh sebab mempunyai kekuasaan yang tinggi bisa saja gaji uh, uh, yang umum adalah gajinya paling sedikit lebih besar daripada pegawai biasa jadi hmm. kelihatan banyak uang <laughs> ya. jadi gajinya lebih besar oleh sebab dia dipercayakan untuk sesuatu Uh, hmm. Pengelolaan akan uang dan supaya dapat memeliharakan integritas yang tinggi maka diberikan gaji yang lebih besar hmm. ya. Nah, kemudian uh, tergantung kepada ini tentang uh, jawabannya tentang uh, bahwa jadi orang-orang kecil. kecil harus menurut kepada uh, kepada orang yang berkuasa itu menurut untuk uh, Eh, hal apa ya? Jadi apakah melakukan pekerjaan yang seharusnya dibuat ya? Jadi memang orang yang mempunyai kekuasaan artinya dipercayakan untuk mengatur akan orang bukan ya? Misalnya seorang harus bekerja ini bekerja itu. Jadi uh, orang kecil yang menjadi bawahannya harus menurut berurut, ya sesuai dengan perintah dari para orang yang berkuasa sebab dia adalah bawahan <sambilanya> gitu. Tetapi uh, yang harus dihindarkan adalah bahwa dia menurut oleh sebab mengharapkan suatu imbalan yang uh, tidak pada tempatnya, tetapi kalau misalnya itu imbalan oleh sebab jasa melakukan pekerjaan sehingga dia mendapatkan haknya yang baik, misalnya dapatkan sebagainya, itu adalah satu hal yang, yang tidak usah di, artinya tidak perlu dipermasalahkan, oke. Okay. Jadi uh, kembali ya orang-orang kecil menurut biarlah menurut oleh sebab itu adalah tugasnya untuk menurut. Iya. Hmm. Tapi yang terbaik adalah bila mana kita berkuasa, kita kumpul, kita akan ada meeting, ya kita bilang, nah ini kita punya proyek, bagaimana caranya? Jadi dia yang orang kecil ini akan menurut kita punya program bersama Ya, um, sebab dia lihat, oh ini untuk kebaikannya. Tapi memang, kalau tidak dikasih tahu, eh, duduk bikin ini ada perasaan orang kecil ini untuk merasa, "wah, saya disuruh-suruh aja untuk ke sini ke sana." Rasanya oke, okay, orang yang ini yang menurut aja kepada orang yang berkuasa. Jadi, sistem memang. Dalam pelayanan ya, biasanya pelayanan Tuhan itu kita berkumpul, kita berdoa, kita bilang oke okay, inilah tujuan kita, marilah sama-sama. Jadi kita kasih freedom kepada masing-masing orang untuk melayani sesuai hmm. dengan kemampuannya. Jadi yang harus dihidapkan oleh orang yang berkuasa adalah bersifat uh, otoriter. Ya. Hmm. Kalau otoriter, hmm. saya hmm. ingat ada seorang uh, uh, ketua daerah, iya. Hmm. Uh, langsung berkata kepada dia, "Punya pegawai artinya seorang pendeta. Oleh dulu kamu sombong sama saya, ya? <laughs> ya, sekarang ya, saya, ya, sekarang kamu masuk ke pedalaman, ah, ya. itu. Selama <laughs> saya berada berkuasa. Kamu tidak akan pernah masuk di kota, ah, ya. itu... jadi menggunakan akan kekuasaan, kekuasaan dari, untuk dia ya. ya, merendahkan orang lain, kemudian untuk membalas dendam. Itu adalah hal yang tidak pada tempatnya, um... jadi..." Haruslah memikirkan apa yang dapat dibuat Untuk, untuk memajukan majukan, ya. pekerjaan Jadi setiap potensi daripada orang-orang itu Harus disalurkan hmm. ya dengan baik hmm. ya. Oke, okay. okay. baik, bagus Terima kasih jawabannya Terima kasih pendeta banyak. dan ibu uh -huh. Nah ini pertanyaan berikut nih Tadi sempat disinggung sedikit oleh pendeta Kuntaraf Pertanyaan sebagai, sebagai berikut dari Mark Habeahan Semakin tinggi jabatan semakin tinggi juga gaji yang didapatkan tadi kan sempat disinggung oleh pendeta. Nah ini uh, konteksnya dalam rumah tangga nih. Ini menyebabkan dalam rumah tangga salah satu pasangan menjadi lebih superior karena merasa sudah punya jabatan yang lebih tinggi. Celakanya kalau yang jabatan kekuasaan tinggi itu istri. Waduh ini gimana nih pendeta dan ibu nih. Silakan. Iya, sangat penting untuk tetap. Uh mengasihi satu sama lain tetap percaya satu sama lain dan tetap bersyukur untuk berkat Tuhan ya dan mempunyai satu account dan, jangan ada account dan ya. tidak usah dipisahkan itu account itu account istri dan itu ini account uangku suami, ya. ini, ini, ini uangku. uangku ini uang kita Kami. Ya. ini uang kita ya kalau tidak wah nanti itu sofa itu uangku ya <laughs> itu mobil itu adalah uangku ya. akhirnya suami pun menjawab kalau bukan uangmu aku juga nggak di sini <laughs> jadi itu berbahaya sekali ya. Jadi nah kita harus tetap ingat memupuk akan kasih sayang dan mengucap syukur untuk berkat, berkat yang, yang lebih Tuhan tinggi. Kan. Ya. Selama kami menikah, <laughs> Kathleen punya istri, <laughs> ya, <maksudnya, laughs> Kathleen punya gaji, selalu lebih tinggi dari saya. <laughs> Tapi karena dimasukkan semua dalam satu account, ka, tidak pernah saya katakan, ini uangku. <laughs> kita kata, ini uang kami bersama. Ya. Jadi selalu ya. ada uh, apa pertemuan, meeting keluarga, apa yang mau digunakan, mau kemana kita, pakai uang kita. Jadi... Janganlah jadi sombong. <laughs> jadi, apa waktu di Indonesia, apakah waktu di Singapura, Singapura atau di Amerika tetap gajinya lebih tinggi? Ya, saya bersyukurlah <laughs> punya istri yang lebih tinggi gajinya. Okay. Puji Tuhan atas berkat. Kita harus syukuri dan Tuhan kasih berkat supaya kita bisa menjadi berkat, berkat bagi orang lain. Orang lain. Baik. Baik, terima kasih. Jadi tidak boleh ada yang superior, superior ya. Iya. Di antara kalau even juga kalau suami jangan mentang-mentang yeah. sudah imam kepala rumah tangga dia punya dia udah bos di bos di kantor di, kantor, atau, wah, di rumah juga dia jadi nah, bos tetap <laughs> mau, mau suami mau istri tidak boleh superior ya. Iya. Betul. Kalau, <laughs> kalau <laughs> punya <keku> itu. Oke. Okay. <laughs> Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Doni. Apa tanggapan pendeta mengenai perubahan karakter seseorang yang tadinya tidak mempunyai kuasa dia rendah hati, menjadi berkuasa, yeah. yaitu dia sekarang sombong. Iya yeah, benar juga ya. Nah, Saya sering banget dilihat ini pendeta dan ibu pendeta nih. Du kita kenal orang itu dulu kayaknya rendah hati banget setelah memegang kekuasaan. Aduh, kalau orang Batak bilang di TRG pun kita nggak di TRG <laughs> kita, nggak dipandang kita. Nah, gimana ini pendeta dan ibu? <laughs> dan inilah yang dikatakan oleh uh, Abraham Lincoln. Yeah. Iya. If you would like to know somebody's character, give, give him power. power. <laughs> yeah. Jadi untuk mengetahui betul-betul tapi seseorang diberikan kuasa. Jadi kalau misalnya dia seorang rendah hati kemudian akhirnya sudah diberikan kuasa dia Sombong memang sebetulnya dia sombong. sombong. <laughs> Cuma karena waktu itu masih <laughs> belum punya apa-apa. Iya. -apa. Yeah. Jadi uh, jadi baik-baik pada saat dia belum ada power, tapi sudah ada power dia menunjukkan hmm, kuasa. Ya. Makanya kita dalam mengangkat seseorang kita harus lihat bagaimana di rumah tangganya, bagaimana tindakannya dengan orang-orang kecil, ya dan ya. sebagainya. Hmm. Kalau seandainya ia selalu mempunyai kerendahan hati betul-betul, ya kepada orang uh, sebab walaupun dia mungkin belum menaik gajinya ya atau belum menaik kuasanya toh tetap dia mempunyai pengaruh kepada orang-orang kecil bagaimana sikapnya ya? Ya. Ya. saya ya. saya pernah dengar cerita bagaimana orang mau mengambil uh, menjadi uh, dia punya pegawai ya di dalam dia punya perusahaan dua-dua orang distinguish semua lulus dengan cum laude dia bikinnya bukan panggil apa dia panggil makan Makan sama-sama, terus kemudian dia lihat setelah itu sudah berpisah dia bilang, oke okay, kamu yang akan jadi kerja, Sanui tidak ada pertanyaan apa apa. Kenapa, dia bilang, Sebab saya lihat bagaimana anda memperlakukan orang-orang yang kecil. Ya, dia tetap sopan, bilang terima kasih kepada waitersnya dan jalan dengan sopan dan ini sedangkan yang lain ah waiters tidak ada gaji kecil dia nggak peduli sombong dan itu jadi karakter yang dilihat dan saya merasa senang bahwa memang di dalam pekerjaan Tuhan sebenarnya harus begitu jangan kita jadi sombong karena kita dapat kuasa kuasa itu kan datang dari Tuhan amin jadi biarlah kita selalu bersyukur dan hanya sementara, sementara sementara aja bersyukur dan gunakan itu untuk melayani orang lain jadi berkat kepada orang lain amin baik terima kasih banyak oh, jawabannya. ini, ini. Terima kasih pendeta dan ibu. Ini men saya mendapat satu apa ya, pelajaran inspirasi. Karakter orang itu nggak bisa dibuat-buat toh. Terutama cerita yang terakhir itu sangat menginspirasi saya itu. Yang interview hanya melalui makan. Benar, karena kalau dia memang dia rendah hati, dia akan memperlakukan baik di saat apapun, dia akan memperlakukan dan menunjukkan sifat kerendahan hatinya dia. Betul. Wah, ini saya harus ajarkan kepada anak-anak saya ini ya. Jadi Betul, bahwa ya. sifat ini mau diinterview, mau cari kerja, kayak mau dalam kehidupan apapun, karakter ini karakter penting dibawa ya. Kemanapun. Wah saya sangat-sangat terberkati dengan statement cerita itu tuh, pendeta dan ibu yang terakhir itu. Tetapi kembali, sayangnya waktu kita sudah habis ini, pendeta <laughs> dan ibu, jadi silahkan pendeta Kuntaraf memberikan closing statement-nya. Baik, jadi... Uh... Kembali ada tiga tak yang sering menjadi godaan yang sangat besar bagi setiap orang atau untuk keluarga, ya. Dan dalam soal yang tak ada ini kita harus berhati-hati jangan banyak orang mencari kedudukan, apakah dalam pekerjaan atau pemerintahan ataupun dalam organisasi agama sekalipun ya, hmm. tetapi harus ingat kedudukan adalah satu kesempatan untuk pelayanan, hmm. ya dan kita harus jangan sampai bertindak tidak jujur ya hmm. untuk mencapai akan uh, kedudukan, kedudukan tersebut ya kemudian misalnya dengan mempromosikan diri dan sebagainya undang, -undang banyak anggota-anggota untuk makan supaya dia yang dipilih ya. <laughs> <laughs> baik dan kita harus ingat bahwa kedudukan itu bersifat sementara sementara kita mempunyai kedudukan lakukanlah kedudukan itu dengan ya sebaiknya menyiapkan akan penerus dengan baik dan hindarkan untuk mempertahankan kedudukan ya dan jangan pernah menggunakan kedudukan untuk kepentingan diri sendiri itu sangat penting untuk diingat. Baik terima kasih banyak pendeta untuk closing statementnya kami mengundang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Allah Bapak kami yang bertahta dalam kerjaan surga. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan sehingga pada hari ini kami dapat juga memberikan presentasi bagaimana godaan terhadap keluarga mencari takhta. Biarlah kami masing-masing bisa ingat bahwa kekuasaan hanya diberikan dari Tuhan dan biarlah biar mana kami mendapatkan kekuasaan kami dapat menggunakan itu untuk menjadi berkat untuk orang lain dan tidak akan melalaikan anggota keluarga kami. Terima kasih engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini dengan nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak pendeta dan ibu pendeta untuk materi pada malam hari ini. Terima kasih pendeta dan ibu. Sampai ketemu lagi. Sampai Senin jumpa. Depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati baik kami uh, mengundang kepada para pemirsa untuk mengikuti program kebaktian kebangunan rohani net se rumah sakit advent se indonesia yang sudah dimulai sejak tanggal 31 Mei yang lalu dan akan berakhir pada tanggal 22 Juni yang akan datang. Temanya sangat menarik yaitu champion mindset setiap hari dimulai pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dari hari Senin sampai hari Jumat dan pada hari Sabtu dimulai pada pukul 8 pagi hingga 12 siang. Baik demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa setia obsesi hati yang selalu menyaksikan acara obsesi di setiap Senin malam. Terlebih khusus kepada pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang telah menjadi narasumber kita. Sudah beberapa tahun ya, dengan satu pembahasan yang luar biasa yang sangat diinspirasi oleh Roh Kudus. Bila Tuhan memberkati keluarga, pendeta, dan ibu, dan juga teman-teman, kru Hop Channel yang telah bekerja keras yang boleh memandu acara dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampong dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hop Channel Indonesia, televisi yang, yang mengubah hidup, hidup Anda. anda. Tuhan, Tuhan memberkati kita. kita.